Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel negara, tapi bukannya saya mencari gara-gara ya, just kalau negara. Oke, untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi atau tutorial di dalam komen-komen banyak menanyakan bahwa kapan sebenarnya pin Google AdSense itu dikirim. Nah, terakhir saya konfirmasi untuk konfirmasi KTP yang di video saya yang ini. Nah, itu begitu saya upload KTP tanggal 18 Desember, itu pin langsung dikirim ke alamat. Kenapa setelah upload KTP ini langsung dikirim ke alamat? Tapi sebelumnya saya mohon kalian subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Okay. Ini surat dari Google AdSense, dan ini dikirim dari Malaysia. Tapi waktu dulu saya dapat pin yang pertama dan kedua itu, yang pertama itu dari Singapura, yang kedua itu kalau nggak salah dari Thailand, kalau nggak salah ya, tapi lupa saya tahu di mana apa pin AdSense-nya. Ini pin AdSense yang ketiga ini. Nah, intinya pin AdSense Google AdSense ini akan dikirim setelah kalian upload KTP. Nah, saran saya ini saya tunjukkan. Nah, pin itu dikirim tanggal 18 Desember 2020. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Verifikasi alamatnya dengan memasukkan pin yang kami kirim. Nah, pin yang dikirim dari Google AdSense ini tibanya itu kurang lebih cuma 3 minggu. Ini kan baru tanggal 15, video ini dibuat ini tanggal 15 Januari 2021. Pinnya dikirim tanggal 18 Desember 2020. Tapi pin ini datang sekitar hari Minggu kemarin. Dikirim langsung ke alamat sini. Nah, intinya kapan surat Google AdSense ini dikirim? Dikirim itu setelah kalian upload identitas diri kalian. Dan saya perjelas lagi, saya sarankan alamat yang untuk pengiriman Google AdSense ini harus benar-benar jelas, dari nama dusun, RT RW, nama jalan, terus apa ini. Tapi kan biasanya di KTP kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu detail ya. Tapi saya tidak terlalu detail, tapi kemungkinan tetap sampai ke alamat rumah jika memang alamat rumahnya itu penulisannya di KTP itu detail lah, ada RT RW, ada desanya, ada kecamatan, pasti ada lah di KTP itu desa, kelurahan, kecamatan, kota, terus provinsi, RT RW. Nah, saran saya sebelum kalian upload data diri kalian, pastikan alamat kalian itu jelas sesuai dengan alamat yang kalian tempat tinggali. Nah, kalau untuk beda alamat antara KTP dengan domisili yang apa ini, yang sekarang kalian tinggali, alamat domisili kan kadang-kadang berbeda, KTP berbeda, domisili berbeda. Nah, untuk itu nanti video tutorial yang lain, penjelasan yang lain. Ini untuk sementara saya mau menyampaikan bahwa banyak pertanyaan kapan pin AdSense Google AdSense itu dikirim. Nah, jawabannya adalah setelah kalian verifikasi upload bukti diri kalian, itu baru dikirim langsung oleh Google AdSense. Nah, ini Google AdSense ini menyatakan di bahwa tanggal 18 Desember 2020 itu pin AdSense-nya dikirim, dan tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu, tapi ini nyampe kurang lebih 3 minggu, nggak sampai sebulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan informasi tentang kapan pin AdSense Google AdSense itu dikirim. Sebelumnya saya terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kalian sukses semua, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan kemudian kalian bunyikan lonceng-loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.